Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal Mak Jah sebenarnya pernah mengidap kanser rahim. Ini yang berlaku. Pelakon Mak Jah tidak pernah menyangka berkat menyimpan wang simpanan dapat membantu membiayai penyakit kanser rahim yang dihadapinya sekitar 11 tahun lalu. Menurut Mak Jah atau Maimunah Ahmad 75, selama ini dia tidak terfikir wang simpanan yang mahu digunakan untuk hari tua rupa-rupanya akan digunakan untuk rawatan kanser. Kata Mak Jah, dia bersyukur kerana dapat menanggung sendiri segala kos perubatan tanpa meminta bantuan orang lain. Dulu saya simpan duit kerana memikirkan untuk digunakan ketika hari tua, tetapi tidak terfikir pula diuji dengan penyakit. Saya terfikir daripada saya meninggal dunia, duit tu tidak digunakan sebaiknya, lebih baik saya guna untuk membiayai rawatan perubatan. Saya tidak minta bantuan pada sesiapa pun. Saya bersyukur dapat menguruskan semuanya dengan duit saya sendiri, katanya kepada M-Star. Dalam pada itu, Mak Jah mendedahkan dia pernah mengidap kanser rahim pada 2013 dan mengalami kemurungan selepas didiagnos penyakit tersebut. Bagaimanapun, selepas mendapat sokongan daripada keluarga dan anak-anak, aktris berkenaan aku dengan dugaan yang diberi dan mengikuti segala nasihat perubatan diberikan oleh doktor. Apabila saya disahkan mengidap kanser rahim, saya murung juga dalam masa sebulan. Banyak saya ikhtiar untuk pergi berubat. Doktor memberi beberapa saranan untuk berubat dan anak saya mengizinkan untuk saya melalui semua prosedur rawatan yang diberi. Pada waktu tu, anak-anak saya bukanlah ada simpanan sangat. Jadi waktu itulah simpanan saya yang berjumlah puluhan ribu digunakan, ujarnya. Sementara itu, pelakon drama Imam Instant Ustazah Scammer ini sempat menitipkan pesan buat rakan-rakan artis untuk tidak boros berbelanja dan membuat simpanan wang. Kata Mak Jah, sebelum bergelar pelakon lagi, dia sudah mula membiasakan diri menyimpan wang ketika dirinya bekerja sebagai seorang jurusolek. Saya kena ingatkan kawan-kawan saya untuk menyimpan duit. Enjoy tu boleh, tetapi jangan terlalu boros. Ketika badan kita masih sihat, memang kita boleh cari duit. Apabila semakin tua seperti saya, umur sudah 75 tahun, makin tua ada pelbagai penyakit lagi, banyak nak pakai duit. Macam saya dulu pernah bekerja sebagai jurusolek artis dan seterusnya menjadi pelakon. Saya buat semua kerja dan Alhamdulillah kalau tak banyak pun saya tetap ada wang simpanan sendiri, katanya. Sebelum ini, Mak Jah mendedahkan dirinya sudah tidak mampu untuk menerima tawaran berlakon gara-gara kesihatan tidak mengizinkan. Kata Mak Jah, kali terakhir dia terlibat dalam penggambaran drama adalah pada bulan Ramadan tahun lalu. Keadaan kakinya yang sudah tidak kuat membuatkan dirinya sukar untuk bergerak. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.